Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Lingwu Kontinen. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan kompetisi antar keluarga yang dipimpin oleh keluarga Bailey telah resmi dimulai. Bahkan MC kita juga mendapatkan lawan yang cukup berat, dia adalah Bailey Binghe. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pertarungan di atas arena telah resmi dimulai dan di sisi lain terlihat Bailey Binghe nampak sangat kecewa karena Chen Tian terlihat mengabaikannya. Bahkan sepertinya Chen Tian tidak takut sedikit pun terhadap Bailey Binghe. Sementara di dalam pertarungan terlihat Chenan harus terdesak oleh Wen Ren. Dan itu membuat patriark keluarga Wen yang ada di pinggir arena menjadi sangat gembira. Sementara di sisi lain Wen Ren terus merendahkan lawannya kali ini yang menurutnya sangatlah lemah. Sementara di sisi lain terlihat ayah dari Chenan sangat khawatir terhadap keselamatan anaknya yang terdesak dalam pertarungan ini. Dia kemudian memerintahkan anaknya untuk segera menyerah dan mengakui saja kekalahannya agar selamat dari kematian. Chen Pan yang melihat itu dia memperkirakan bahwa sepertinya perwakilan dari keluarganya akan kalah. Dan itu membuatnya sangat kecewa. Sementara di atas arena ternyata Chenan masih belum kalah karena setelah itu dia mengekstrak lagi kekuatannya. Dan pertarungan di antara keduanya kembali terjadi lagi. Hingga beberapa saat kemudian membuat Chenan harus terdesak dan Wen Ren memerintahkan Chenan untuk segera berlutut di hadapannya dan menyerah. Namun dengan tegas Chenan berkata bahwa dia tidak akan pernah berlutut kepada siapapun kecuali kepada kedua orang tuanya. Dan tiba-tiba kekuatannya kembali meledak lagi hingga membuat Wen Ren harus terlempar ke belakang. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena ternyata Chenan berhasil menerobos ke ranah berikutnya. Patriark keluarga Wen yang melihat itu memerintahkan anaknya untuk segera mengalahkan Chenan. Mendengar itu membuat Wen Ren kembali mengekstrak lagi kekuatannya. Mereka berdua kemudian beradu kekuatan, namun dalam pertarungan ini yang kalah ternyata adalah Chenan yang harus terlempar keluar dari atas arena. Setelah itu panitia pembawa acara pun mengumumkan bahwa pemenang dalam pertarungan tersebut adalah Wen Ren Pang dan lolos ke babak berikutnya. Setelah beberapa saat kemudian di atas arena sudah ada MC kita yaitu Chen Tian yang akan menghadapi Bailey Binghe. Seperti biasa Bailey Binghe merendahkan Chen Tian yang menurutnya sangatlah lemah karena berasal dari keluarga Chen. Dan itu membuat mata Chen Tian memerah karena sangat marahnya. Tiba-tiba sebuah energi spiritual naga dilemparkan oleh Bailey Binghe tapi dengan mudah dihancurkan oleh Chen Tian. Bahkan sebuah serangan kilatan pedang menyambar dan membuat sedikit luka pada wajah Bailey Binghe. Sehingga membuat Bailey Binghe terkejut karena serangan itu benar-benar sangat cepat. Chen Tian kemudian menantang lagi Bailey Binghe yang katanya sangat gagah tetapi buktinya sangat lemah. Mendengar ucapan tersebut membuat Bailey Binghe sangat emosi dan marah dan ingin segera menghabisi Chen Tian. Beberapa saat kemudian Bailey Binghe mengekstrak energi spiritual hitamnya yang sangat menakutkan. Chen Tian mengetahui bahwa itu adalah teknik energi roh bela diri pembantaian yang merupakan kekuatan ciri khas dari keluarga Bailey.
Seorang tetua yang ada di pinggir arena memperkirakan bahwa Chen Tian sudah pasti mati karena tidak akan mampu menahan kekuatan teknik pembantaian. Namun tiba-tiba Chen Tian berhasil menyingkirkan kabut hitam tersebut dan bahkan berhasil mengalahkan Bai Li Binghe yang terkenal sangat gagah itu. Seorang tetua yang merupakan ayah dari Bai Li Binghe berkata bahwa anaknya telah menyerah dan mengaku kalah. Karena sepertinya tetua tersebut sangat takut jika anaknya mati dan terbunuh. Panitia pertandingan kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam pertarungan ini adalah Chen Tian yang berasal dari keluarga Chen. Ketika Chen Tian melewati seorang pemuda, tiba-tiba pemuda tersebut berkata bahwa dia sangat tidak sabar ingin bertarung melawan Chen Tian. Chen Tian yang mendengar ucapan tersebut, dia juga berbalik berkata bahwa dia juga sangat ingin bertarung dengan si pemuda itu. Sementara saat ini di atas arena Luoxi nampak sedang bertarung melawan Gong Sun Jing. Pertarungan di antara keduanya nampak sangat seru karena mereka sudah hampir mengeluarkan teknik-teknik yang menjadi andalannya. Bahkan seorang pemuda yang ada di pinggir arena, dia sangat yakin bahwa keluarga Gong Sun yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Namun di sisi lain, Chen Tian sangat yakin bahwa yang akan memenangkan pertarungan ini adalah Luoxi yang juga tidak kalah hebatnya. Adu kekuatan di antara mereka berdua nampak masih terus berlanjut dan semakin seru saja. Beberapa saat kemudian Luoxi mengeluarkan energi spiritual yang sangat hebat dan juga sangat kuat. Beberapa orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut ketika melihat kekuatan yang sangat luar biasa itu. Chen Tian juga tidak menyangka ternyata Luoxi memiliki martial spirit yang sangat kuat dan juga hebat. Selain itu, kekuatan martial spirit dari Luoxi benar-benar menimbulkan fenomena aneh langit dan bumi. Luoxi kemudian memberikan penawaran kepada Nona Gong Sun Jing apakah dia ingin melanjutkan pertarungan ataukah tidak setelah melihat kekuatannya. Nona Gong Sun Jing yang sudah mengetahui bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Luoxi, dia pun akhirnya menyerah dan mengaku kalah. Panitia pertandingan kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam pertarungan ini adalah Luoxi karena Gong Sun Jing mengaku kalah alias menyerah. Sementara di dalam pertarungan lainnya, dua orang praktisi nampak sangat seimbang namun mereka berdua harus mati dalam pertarungan ini. Dan itu membuat panitia kebingungan siapakah orang yang akan lolos ke babak berikutnya karena menjadi kurang satu orang. Karena dalam pertarungan ini tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang karena keduanya mati. Panitia kemudian berkata karena mereka berdua tidak ada yang menang dan kalah, jadi yang lolos ke babak berikutnya adalah Gong Sun Jing. Meskipun dalam pertarungan barusan dia berhasil dikalahkan oleh Luoxi, Gong Sun Jing yang mendengar berita itu dia menjadi sangat gembira karena dapat lolos ke babak berikutnya meskipun dalam pertarungan barusan dia kalah. Chen Pan nampak sedikit gembira karena perwakilan dari keluarganya masih ada yang lolos ke babak berikutnya. Meskipun di babak berikutnya dia tidak terlalu berharap kepada Chen Tian dan Luoxi karena yang menjadi lawannya yaitu keluarga Gong Sun dan juga keluarga Bai Li, mereka sangatlah kuat-kuat. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.